Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, Mimin mau bawain cerita dari Simple Man. Kali ini yang berjudul Teror Pocong Baksung. Awalnya penulis gak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalaman penulis, ini adalah salah satu kejadian yang menurut penulis paling serem, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur, penulis masih rada merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi, sebelum penulis masuk ke ceritanya, penulis mau bilang, kalian boleh percaya atau nggak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Begini selengkapnya. Waktu itu, hari mulai petang. Teman aku, si Adi, tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, kamu gak pulang. Bentar lagi maghrib loh. Aku bingung, karena gak biasanya Adi atau teman-temanku yang lain nyuruh pulang di saat maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi aku. Aku perhatiin, teman-teman yang lain setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa aku berada. Waktu itu aku masih SMK, dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi, kalau naik sepeda, mesti ngerasain ganjalnya batu kerikil. Desa aku dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desaku dan desa tetangga. Jadi, bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena temanku juga bergegas mau pulang, akhirnya aku ngalah. Aku pun pulang, meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama, karena aku jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan aku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar semua rumah tertutup. Menurut aku ini aneh. Tidak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah tutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kampling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, kosong. Aku tetap ngayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa aku sadari, aku sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini, akhirnya aku ketemu sama seseorang. Dari jauh memang aku melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan. Tapi dia cuma diem. Aku pikir mungkin lagi nungguin aku, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin aku dekat, perasaanku tiba-tiba gak enak. Seolah tiba-tiba ada angin, dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, aku dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempatku main sebelumnya. Gara pecel yang seenak buatannya Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salamku. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Aku pikir mungkin beliau tidak dengar salamku, jadi aku lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, aku udah sering lewat sini karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini, aku gak lihat ada yang lewat. Aneh. Seharusnya banyak orang yang lewat di sini selain aku, karena akses di sini yang paling dekat. Aku berusaha gak mikir macam-macam. Jadi, aku masuk ke area pemakaman. Aku juga gak lupa buat ucap salam, karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang aku percayai. Gemerincing rantai sepedaku terdengar. Perasaan aku jadi gak enak. Kalau begini biasanya sepedaku mau los atau lepas rantainya. Aku cuma batin, jangan di sini. Jangan di sini losnya. Nanti aja di rumah warga. Dasar apes. Rantai sepedaku los beneran. Aku mengumpat keras-keras. Jancuk. Tapi begitu sadar aku ngumpat di pemakaman, nyaliku langsung ciut. Aku buru-buru benerin rantai sepedaku.
Aku lihat depan belakang masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah aku tinggal. Di sela aku benerin sepeda, aku dengar suara seperti suara burung. Aku lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini, mau gak mau aku akhirnya ngelihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu aku berdiri, aku bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi, apa yang menarik perhatianku, seperti di balik salah satu pohon kamboja ada yang sedang mengintip melihat aku. Aku menyipitkan mata berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahuku. Aku berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu aku tahu siapa yang menggertak aku jadi lega. "Lao pokon gak kena marip-marip ngene," katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desaku berada. "Rantai aku los, Pak," aku bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Yowes, ayo tarik wangi." Beliau membantu membenarkan rantaiku. Sementara aku melihat di mana aku tertuju tadi, gak ada apa-apa, karena yang aku lihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Wes ndang mulai, ojo lali, berseni awak, wes ojo metu-metu ya." Aku cepat mengayuh buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali aku rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu aku tahu apa yang terjadi, aku gak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf ya, aku gak bisa ngasih tahu. Karena apa yang mau aku ceritain menyangkut privasi penting sebuah keluarga dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. Satu minggu setelah kejadian itu, aku ketemu sama Adi di gor yang biasa digunain buat olahraga. Aku sama Adi emang beda kelas, dan seperti yang aku bilang, aku jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri teman aku waktu SD. Aku basa-basi ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalur ngidul. Tiba-tiba aku keinget kejadian petang itu. Aku ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut aku serem itu. Tapi aku lupa detail cerita waktu aku ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi gak tertarik dengan ceritaku, dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Aku tahu, kayaknya Adi nutupin sesuatu. Aku juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang ngintip aku dari balik pohon kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih gak tertarik. Sampai akhirnya aku cerita, aku ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu aku tahu Adi tampak pucat dan lihat aku dengan tatapan ngeri. Adi gak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Aku gak penasaran sama sekali, karena emang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya, ketika aku di rumah dan nyokap bilang gak masak, aku usul sama mama, "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Mak." Nyokap aku cuma lihat aku dengan tatapan bingung. "Loh, kamu gak tahu?" kata ibu. "Tahu apa, Bu?" kataku. "Mbak Sum sudah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi. Aku cuma batin, karena aku baru tahu sekarang. Jujur aja, aku itu orangnya emang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri aku kadang lupa namanya. Aku masih gak percaya dengan apa yang aku baru dengar. Sampai aku baru ingat, kejadian aku ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Aku kaget. Aku tanya mama, apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau gak salah, karena ibu ngelayat kesana. Tapi nyokap merasa ada yang aneh waktu pemakaman. Aku tanya apa, tapi nyokap gak mau kasih tahu. Katanya Pak Mali membicarakan kematian seseorang dan gak pantas aja yang begitu diceritakan. Aku mendesak ibu buat cerita karena aku sumpah penasaran sekaligus aku mau mastiin lagi. Ibu tetap kekeh gak mau cerita. Tapi ibu cuma bilang, gak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya aja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Aku baru ingat, bapak biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya aku nunggu bapak pulang kerja.
Begitu bapak pulang, aku langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak cuma lihat aku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, gak pantas ngomong awang sengwes gak ono." Aku gak dapat info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya. Dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Aku pun ikut main bola. Setelah main bola, aku tanyain soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diem-dieman. Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Aku akhirnya pulang, kecewa. Aku coba ngitungin lagi kapan tanggal kematian Basum dengan kejadian aku ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Aku masih gak habis pikir. Kalau Basum udah gak ada 1 bulan yang lalu, lalu yang aku temuin waktu itu siapa dong?